Ingat gengs, prinsip gua, semoga kalian terapkan. Ganteng boleh, nikung temen jangan ya. Beng beng ber 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 ber. Oke guys, so what's up, how's it going? Balik lagi dengan gua, dengan Dika, dengan kita, anak What's Up Vlog. Oke guys, sekarang udah jam 5 sore dan Depok mendung banget. Tadi tuh baru hujan gitu deh dari siang. Oke guys, kayak biasa gue teleponan sama Akil pakai Sena lah ya. Kali ini gue berdua sama Akil mau ke arah Depok ke kafe temannya Akil. Ya kita mau jalan ke sana. Ya sambil ngerekord lah ya. Lumayan mumpung lagi nggak hujan, soalnya dari pagi tuh nggak dari pagi sih ya. Dari siang sih hujan mulu, hujan berhenti. Seminggu belakangan ini kayak gitu, makanya kemarin nggak sempet record motor jadi main game, dan yang nonton sangatlah banyak sekali. Akhirnya ada di belakang gue, btw pakai Jenny Anchorman dan gue pakai Blacky Uchiha seperti biasa. Oke, kali ini gue nggak ada bahasan spesial ya, lebih tepatnya mungkin nanti gue sama Akhil mau KTM dulu, habis itu gue mau nyoba si Jenny Anchorman. Karena Akil mau ganti kirian guys, terus Akil nyaranin nih Dik, coba lu pakai dulu, siapa tahu nanti lu bisa ngerasain bedanya gitu. Soalnya gue awam banget buat ngerasain mesin gitu loh, setelah ganti kirian sama sebelum kirian gitu guys. Gue kayak ban kempes aja, kalau belum kempes banget nggak kerasa anjir, sedih banget ya. What? Jadi ya nggak ada bahasan spesial sih. Begini, Akil mau ganti kirian sekarang hari Rabu. Akil tuh mau ke bengkel hari Jumat guys, gitu. Sama Mas Ari mungkin nanti ada vlognya. Mas Ari si NMAX dangdut seperti biasa. Astaga. Nah itu ngomong jelas anjing kenceng. Oh, harus dicipratin dulu baru kenceng. Sumpah, literally paling jelas itu tadi ngomong. Kok jadi kecil ya suara lu ya? Enggak kayak biasanya. Nih gue telepon sama Akil biasa pakai Sena, tapi Akil kayak mungkin biasanya dia ditaruh di perut gitu loh mic-nya. Ini dia malah ditaruh di buff ya anjing, jadi enggak ada suaranya, aneh banget. Emang harus ngomong sama perut kayaknya. Baru baca ya. BNI doa. Bentar ya guys. 6 months later. Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Lu mic-nya tuh biasanya taruhnya di mana? Kok ini kayak lebih jauh sih, nggak kayak biasa yang sebelum-sebelumnya aja. Maksudnya lu lebih kecil gitu loh daripada biasanya. Nah, ini jelas nih. Jelas parah aja. Oh, ini asli hilang. Wah, mic-nya dari HP ya? Berarti headset lu salah berarti. Ya udah, taruh di bibir aja apa ya? Lu mau muter dikit lewat bengkel enggak? Ya udah. Oke, guys. Oke, guys, lanjut lagi. Wih, Vespa. Oh, anjing keren Vespanya. Lanjut lagi, guys. Akil pakai motor gua, ganteng banget. Yuhu. Akil gak bisa denger, gue gak bisa denger suara Akil guys, kayak ada masalah gitu di mic-nya. Aduh sorry. Nah ini lebih jelas. Kita lanjut lagi. Betulnya Akil lagi ada masalah gitu mic-nya guys, jadi gue ngomongnya rada susah nih ke Akil. Hey guys, apa kabar kalian semua? Gue lagi naik Genio nih. Seharusnya nonton banyak ya, kontennya udah Genio nih. Ini yang gue rasain sih sebelum ganti CVT ya. Ya layaknya motor, gue gak tahu mesinnya sama kayak Beat apa enggak, cuman kalau gue rasain sih mirip-mirip. Gak tahu deh sama apa enggak, nanti mau gue tanya deh Akil. Gangguan guys. Minggir dulu.
minggir dulu. Utamakan yang lebih membutuhkan. Gak usah buru-buru lah ya, yang penting sampai dengan kan. Gak usah buru-buru lah ya, yang penting sampai di tujuan gitu loh guys. Ya nggak ada bahan sih guys kali ini. Tapi btw motor Akil setelah sama sebelum ganti knalpot tuh, gue lebih ngerasa belok-beloknya tuh enakan setelah ganti knalpot guys. Kayak knalpot bawahnya berat banget soalnya. Gue lebih nyaman pakai ini nih knalpot racing dia. Terus tarikannya tuh adaan gitu loh. Gak kayak sebelumnya rada-rada, kalau tanjakan tuh lu rada becek gitu. Kita rada muter aja ya guys. Sebenarnya tempatnya tuh ada di Depok 2 sana ya. Ini Depok apa sih namanya, gue gak tahu. Pokoknya ada di yang lewat flyover sana gitu guys. Kalau dari Margonda belok kanan. Tapi gue rada muter aja deh dengan Genio Akil, Genio Anchorman. Silahkan menikmati ya, karena gue gak ada bahasa niche, karena gue gak paham banget gitu motor, dunia permotoran, apalagi motor matic gitu. Motor sendiri aja gue tidak memahami kan, terlalu memahami wanita gue. Nice. Biasalah. Tuh dibecek gitu langsung ngebut gitu loh. Ya namanya juga dibecek ya. Tapi pas pakai knalpot standar enggak gini anjir. Gua becek kayak masih ngeden dulu. Baru kayak lag bus gitu. Anjir, lag bus pakai turbo. Gua enggak tahu nih nanti Akil modif kirian apa aja yang diganti, gua tidak tahu. Jadi ya ini gua usahakan untuk mengingat rasa-rasa ini. Anjay, rasa-rasa ini gatuh. Apa nih? Tiba-tiba macet. Genio Anchorman, genio tercepat di dunia. Anjir. Sini bos, lawan. Gue lihat. That you could do. Gue lihat top speed di YouTube tuh rata-rata nggak ada yang bisa ngalahin top speed Akil. Akil berapa sih, cepet 5 atau cepet 6? Gue lupa. Apa cepet 4? Padahal yang lain ada yang lebih kenceng. Seingat gue, Genio Akil nih, Genio Anchorman kayak 276 km per hour deh. Oh my god. Wow. Genio Anchorman, genio tercepat sejagat raya. No one can stop me. A low way up. A low way up. Spionnya rada susah ya gue ngeliatnya. Harus ngangkat tangan dulu, boy. What the fuck? Wih, MT. Oh, bukan yang apa tuh? Oh, Honda anjing. CB. CB650 ya. Beng. Ingat guys, prinsip gua semoga kalian terapkan, ganteng boleh, nikung temen jangan ya. Rumah Yaya. Rumah Yaya nih, belok kiri. Yoi. Mas harusnya ajak Yaya aja ya. Si Yaya, Yaya tuh brand ambassador anak WhatsApp guys. Buat kalian yang belum tahu, nanti ya Sun masuk kamera. Manager dia, manager kita. Diatur keuangan kita sama dia. Nah ini nih lampu merah kematian. Literally mati lampu ya, lu lihat. Sumpah mati lampu merah ya. Mau gimana ini? Sekarang jam berapa ya guys? Anjay. La. Biasalah. Kata Akil, ya Allah. Ya Allah, ya ampun. Puntan Bapak. Silakan Akil kalau mau nyalip aing. Hati-hati. Oh gila. Serem parah anjing. Udah tahu cara nyetir motor yang baik dan benar. Tadi dia kalau naik kopling, gas dilepas dikit, tarik kopling, guys.
Gak pernah pake engine brake. Setelah dikasih tau berkali-kali tetap baik. One eternity later. Pasti kelewat. Terus kita harus lewat sawah-sawah lagi. Mau lewat sawah? Asik lah. Ban tahu, gue ganti ban tahu aja kali ya. MT25. Jadi ke arah kafe ini guys ada dua jalan, jalan gede sama jalan sawah-sawah gitu. Kalau sawah-sawah kocak. Batu gitu loh jalan. Gak sawah-sawah juga sih, perumahan belum jadi gitu loh guys. Tapi banyak sawahnya. Aduh gerimis guys. What the heck. Misi. Gue berlaptop terus gue nge-record nih masalahnya anjim. Gue closing dulu deh. Yaudah guys, gue tutup dulu guys. Karena sudah hujan, nanti kalau udah sampai, kalau kamera masih nyala, gue kasih tahu kafenya. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nonton video anak WhatsApp yang lainnya, yang gaming, yang ada Z2.5. Gak fokus. Iya, jangan lupa nonton video yang lainnya, ada gaming, ada unboxing, ada review, ada motovlog, oke. Jangan lupa, terus kalau bermanfaat ya di share buat teman kalian, oke. Sorry kalau video yang enggak jelas, gua undur diri. Gua Dika dari Anak Wasa Vlog dan di belakang gua ada Akila Talah. Kami dari Anak Wasa Vlog. Peace out. Bam. Woohoo. Masih nyala gak ya? Ah, masih nyala guys. Ini dia tempat kopinya Perihal. Punya temennya Akil. Namanya Mbak Nada. Buat kalian yang orang Depok, nongkrong sini ya, ramein. Yo. Yo. Mana nih? Akhirnya. These days, I don't know what's worthy of a cosign. Ain't a 49er, I'm just sitting on a gold mine. I know this for y'all, I know I just do this for me. I flip the game.